yang dahulu dipersembahkan oleh leluhur kita, oleh para pejuang-pejuang bangsa yang memerdekakan kita dari penjajahan, yang memerdekakan bangsa Indonesia dan negeri kita tercinta ini dari penjajahan. Mereka adalah para mujahidin fisabilillah, yang mana mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah, yang berjuang untuk negeri, untuk bangsa, untuk agama, untuk kemakmuran umat manusia sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Mereka korbankan harta mereka, raga mereka, jiwa mereka demi untuk menggapai keridhaan Allah, demi untuk memakmurkan negeri dan bangsa, demi untuk menjadi hamba dan pelayan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan ini sebagai amanat telah diserahkan kepada kita sekalian. Dan apa yang akan kita lakukan daripada estafet yang telah diserahkan kepada kita oleh para pejuang-pejuang kita terhadap negeri yang kita cintai ini,